Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Yuda Iri Porcupine. Hari ini kita akan membahas tentang kontainer flight rack. Nah, seperti ini konten flight rack ya. Oke, langsung aja ya. And there's no light to break the dark. You're the only one I trust. I only call to you. Apa? Gak tahu loh. Moga ada angin ya tama. Tenang naon orang beli 85 ya tak. Inilah kontainer flight rack. Tuh. Dari flight rack ini sebenarnya ada dua model, ada dua jenis model kontainer ini flight rack. Nanti saya jelasin. Nah, kebetulan ini barangnya adalah mobil. Tuh. Barangnya mobil, mobil truk juga ya, mobil truk. Tapi flight rack ini bukan khusus untuk truk. Untuk barang-barang yang dimensinya melebihi kapasitas. Nih, yang sudah tidak bisa pakai kontainer-kontainer dry. Nih, ini namanya kontainer flat rack-nya. Flat rack. Jadi, beda ya dengan dry, kalau dry yang itu tuh. Itu dry tuh, kontainer dry yang biasa umum kita lihat kan. Kalau ini flat rack, ininya juga dia bisa di, oh enggak, ini yang ngunci nih kalau nggak salah. Nih, jadi kontainer flat rack ini ada dua jenis sebenarnya. Yang pertama itu namanya fixed end atau container fixed. Ini berarti kedua sisi penahan kontainer bersifat tegak dan tidak bisa diapa-apakan. Jadi kalau flat rack yang modelnya fixed end itu, dia itu ininya nih, apa yang namanya ya, lupa saya. Pokoknya stang ininya ini, penahan ininya itu bisa dicopot, bisa digerakkan. Nah, kalau yang kedua itu namanya collapsible. Collapsible container flat rack yang ininya bisa dicopot-copot. Bisa diganti-ganti lah ya. Nah, ini sepertinya collapsible. Karena ini bisa dicopot. Nah, ada container flat rack yang ininya tidak bisa digerakkan. Berdiri aja. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Nah, gambarannya counter flat rack ini kebetulan hari ini ada impor dari luar ini truk. Nah, truk itu pasti menggunakan kontainer flat rack. Karena selain itu tidak bisa kan.
Biasanya kontainer flat rack ini ukurannya ada yang 40 feet dan 20 feet. Ini kurang lebih berapa feet sini ya? Ini 40 feet sini ukurannya. Coba kita cek ukurannya berapa feet. Ya ini ukuran 40 feet. Di sini ukurannya 40 feet. Fungsinya ini ya, kontainer ini dibuat untuk mengakomodasi lah model muatan yang dimensinya agak berlebih, agak unik. Nah, nggak cuma hanya truk doang ya, kadang pesawat, kapal, perahu, helikopter. Nah, yang saya pernah temuin di area common area NPCT ini. Seperti inilah kontainer flat rack, teman-teman. Mungkin yang belum tahu kontainer flat rack, inilah gambarannya kontainer flat rack. Oke. Ini kontainer ini bawa truk merek Howo. Ini dari mana ya kira-kira ya? Biasanya kebanyakan dari China ya. Saya kurang ngerti merek mobil ini, belum pernah lihat gitu sebelumnya. Nih, ini ya tuh kontainernya tuh panjang, dan dia cara safety-nya untuk barang-barang itu menggunakan tali seperti ini nih, tuh tali seperti ini. Terus, nah untuk ngangkat ke atasnya ini yang tadi bisa dilihat teman-teman di video saya paling depan tadi kan, diangkat menggunakan rest tracker tapi dengan seling rantai. Karena kalau tidak seling rantai tidak bisa, dia bentrok dengan dimensi barangnya. Barang terlalu besar atau terlalu unik ya bentuknya. Ada sebelah sana kita lihat. Kletek ini warnanya nggak hanya merah, banyak lah. Ada biru. Truk semua ya, kebetulan hari ini ada impor truk dari luar. Masuk ke area bahandel untuk diperiksa oleh Bea Cukai. Nah, nanti diperiksa ini teman-teman sama Bea Cukai Indonesia. Tuh. Ya. Nih. Ini lock nih. Ini sepertinya bisa di ini bisa ya, bisa diturunkan ininya nih. Ada yang tidak bisa diturunkan, ada yang tegak aja nih. Oke teman-teman, ini aja channel saya, edukasi tentang flat truck, kontainer flat truck seperti ini ya, kontainer flat truck ya. Nah tuh, gitu aja deh saya. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.